Pancasila lahir sejak proklamasi. Ia tetap hidup dalam era reformasi. Dia namun apakah praktiknya sudah kita lakukan dan kita rasakan? Pancasila adalah corak khas bangsa Indonesia. Ia adalah kepribadian kita, anak Indonesia. Dan Pancasila, apakah kita justru mengikuti zaman dan melupakan Pancasila? Sumber dari segala sumber hukum Pancasila, segala hukum di negara. Namun sekarang, apakah kita sudah bertindak sesuai hukum? Yang lari dari hukum, panik oleh kita anak Indonesia. Tapi jangan karena kepercayaan, kau justru lari. Pancasila memberikanmu kesempatan untuk bersuara. Tapi jangan karena suaramu, engkau justru menghancurkan persatuan. Pancasila menjamin keadilan tanpa memandang warna kulit. Ia ada untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Warna yang berbeda, ia di sini. Karena ia tak ingin kita hancur oleh perbedaan. Sejak dulu, tetaplah bagian perisai burung Garuda. Dia masih menjunjung Bhinneka Tunggal Ika. Dan di tangannya tergenggam erat prinsip dan tujuan bangsa Indonesia. Dia adalah sumber perlindungan. Perlindungan saat kebebasan berubah menjadi kejahatan. Perlindungan saat kedamaian berubah menjadi ketakutan. Perlindungan saat kau dihancurkan karena perbedaan. Saat keadilan hanya sekedar harapan. Dan saat persatuan hanyalah sebuah angan-angan. Perlindungan bagi orang yang terbuang dari masyarakat karena perbedaan. Lalu rasakanlah bagaimana hidup bahagia karena kita tak ingin yang lain hidup dalam kesedihan. Karena kita saling melindungi.